Jadual perlawanan Liga Super 7, 4 April, Selangor lawan Negeri Sembilan, Perak lawan JDT dan Terengganu lawan Kelantan. Ini adalah kedudukan Liga Super yang ke-6. Mari kita tengok highlight Selangor lawan Negeri Sembilan. Harold Golon meletakkan Negeri Sembilan di hadapan namun Selangor bangkit untuk tiga mata penuh menerusi jaringan Faisal Abdul Halim dan Syarul Nazim. Berdepan dengan pasukan Negeri Sembilan. Yang dimiliki Negeri Sembilan. Harold Golon. 1-0. Siapa yang mau dihantar dari Kuantin Cheng? Ke tengah. Untuk Faisal Halim. Dua sentuhan diperlukan. Akhirnya, sorakan yang dinantikan dari Yohandri. Oh, cantik! Syarul Nazim. One goal. Namun, kualiti. Keputusan, Selangor 2 Negeri 9-1. Highlight, Perak lawan JDT. Malaysia. JDT raih kemenangan besar ke atas Perak FC hasil jaringan gol sendiri Asnol Zain, dua gol Leandro Velasquez serta jaringan Diogo Luis Santos dan Berson Da Silva. JDT terus melebarkan kedudukan mereka di tangga yang teratas, pasti mahu membuktikan pemilihannya dalam first 11 bukan satu kesilapan. Arif Aiman, cabaran pertama untuk pertahanan Perak, satu cross rendah yang dilakukan mudah. Sentuhan yang dilakukan oleh Afiq Fazail. Dia nak tendang bola macam biasalah dalam M-League ni. Bersedia untuk mendapatkan jaringan tambahan. Berdepan dengan Brian C. Untuk dia melakukan tendangan. Faiman. Dua yang menanti di bahagian tengah. Forestieri mencari ruang. Tolakkan semula kepada Forestieri. Dan kemudiannya, Diogo. Tolakkan ke depan untuk mudah dijaringkan di situ oleh Batson. Terlalu mudah. Gerakkan Velasquez. Atau Syafiq Rahim. Dan Velasquez melencongkan bola itu untuk gol yang kelima. Keputusan, Perak 0 JDT 5. Highlight, Terengganu lawan Kelantan. Salam sejahtera. Jordan Minta, Adisa Kraisor, Ivan Mahmud, dua gol dan Hakimi Abdullah mencatat nama sebagai penjaring Terengganu FC. Diperbaharui semula. Terengganu yang menerima kunjungan dari Kelantan. Caretaker untuk Kelantan setakat ini. Jordan Minta, pusingan itu cantik. Dan jaringan yang sensasi juga untuk meletakkan Mahmud memenangi bola. Jordan Minta ingin meneruskannya tapi tandukan Arif hanya mendapatkan Adisa Kraisor. Terengganu. Ivan Mahmud. Bagaikan satu beban besar yang sudah pun. Ingin melakukan gerakan yang terakhir cantik daripada Hakimi. Untuk Hakimi Abdullah. Keputusan penuh, Terengganu 5, Kelantan 0.